Sabar itu habs, habs an-nafas, bisa menahan jiwa agar tidak goncang dan tidak kacau menghadapi keputusan Allah. Dan habsul lisan, menahan lisan sehingga tidak mengeluarkan keluh kesah. Serta habsul jawarih, menahan anggota tubuh sehingga tidak melampiaskan kemarahan, kesedihan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar itu mencakup berapa tempat? Tiga. Satu, tempatnya mana? Hati. Kedua, lisan. Ketiga, anggota tubuh. Dan perlu diketahui, semua bentuk ketaatan, semua bentuk ketaatan bertempat di tiga itu, ya, hati, lisan, dan jawarih. Jadi kita jangan hanya ngepeng, ngepeng itu fokus, jangan hanya fokus masalah jawarih, anggota tubuh, tapi lalai meluruskan hati dan lisan. Karena betapa banyak orang yang rajin ibadah, giat melakukan ketaatan anggota tubuh, sholat, puasa, haji, umroh, tapi hati dan lisannya masih melenceng. Na'udzubillah min dzalik. Pulang umroh langsung ngerasani tanggani, si fulan itu kaya nih, orang makan mangkat ya. Oh, mungkin pedit. Baru pulang umroh. Ya. Jadi merasa juga hatinya, merasa dirinya lebih baik. Padahal belum tentu juga umrohnya diterima. Belum tentu juga hajinya diterima. Si fulan kok korbannya cilik. Kuru. Ya. Kaya sing duwe. Misalnya begitu. Padahal duitnya lemu, ya. Omahe gede-gede nek korban cilik. Ngopo to kae? Ya kan? Nah, ini bahaya lisan. Padahal baru saja kita selesai melakukan ketaatan dengan anggota tubuh. Maka semua bentuk ketaatan, semua bentuk amal soleh, kita harus perhatikan tiga anggota ini. Satu, hati. Dua, apa? Lisan. Tiga, anggota tubuh. Kesabaran termasuk ketaatan. Kesabaran termasuk apa? Ketaatan. Sehingga fokus kita juga pada tiga hal ini, ya. Hati ditahan supaya tidak goncang, tidak kacau. Lisan tidak berkeluh kesah, dan anggota tubuh tidak melampiaskan dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.